Baik, selamat malam Tribuners. Seperti inilah kondisi terkini di kawasan Cigenel, Kecamatan Pemulihan, Kabupaten Sumedang. Telah terjadi tanah ambles di kawasan ini. Sedikitnya dua warung nasi milik warga hancur, tergerus. Tergerus tanah ambles. Berdasarkan pengamatan saya di lokasi kejadian, tidak ada korban jiwa yang ditimbulkan dalam peristiwa ini. Hah? Baik, Tribuners, saat ini di lokasi kejadian telah tiba sejumlah petugas dari Polres Sumedang. Baik, Tribuners, saat ini saya tengah berada di tepat di mahkota tanah ambles. Sedikitnya dua warung nasi milik warga hancur tergerus tanah ambles. Masih labil tanah napi. Baik, Tribuners, dampak dari kejadian ini, arus lalu lintas dari arah Bandung menuju Sumedang maupun arah sebaliknya masih bisa dilalui oleh kendaraan. Arus lalu lintas di kawasan ini terpantau normal. Ayo, Pi. Mana? Ibu yang pink tuh, pemirsa. Geron, geron ke dia. Hah? Geron. Lagi ditanya pokoknya. Ayo, ayo. Ayo, todong. Ayo. Bu, punten Bu. Jangan ngobrol-ngobrol Bu. Ini kejadian jam berapa Bu? Jam 8.10. Barusan. Saat kejadian hujan apa gimana Bu? Habis hujan. Terus kulkas goyang-goyang, bunyi-bunyi. Kayak itulah, kayak mau apa, kayak ada apa gitu, ada ini gitu. Kayak gempa gitu. Pas saya lari ke sana ini cuma ambles. Dan retak ke depannya langsung keluar. Keluar kamar sendiri, langsung saya berlari ke sana. Ada korban nggak Bu? Nggak ada. Kalau Ibu pemilik yang di sebelahnya? Yang ini kan warung uang. Yang sebelah sininya yang berbatasannya. Yang satu kakak saya. Bu, saat kejadian ini pemilik warung lagi di mana Bu? Apanya? Pemilik warung. Lagi taraweh. Kalau saya terawehnya di warung. Tapi saya habis terawih langsung saya istirahat. Suami saya ada di atas gitu. Pas suami saya lihat, jadi langsung lihat kulkas, langsung lihat itu, langsung keluar. Saya disuruh keluar. Bu, sebelum kejadian Ibu melihat tanda-tanda ada akan ambles nggak Bu? Ada. Sebab itu warung udah miring. Kapan Bu itu terlihatnya Bu? Udah lama. Berapa bulan? Apa berapa minggu? Udah lama nggak tahu. Di sebelumnya juga sekarang yang hujan deras gitu, saya juga khawatir. Udah koyak. Oh, itu warung milik siapa Bu? Kalau milik perhutani. Enggak, yang penjaganya? Yang penjaganya milik ibu. Ibu. Iya.
Yang satu lagi kakak saya burung. Burung. Ya. Ibu dengan ibu siapa? Saya Ibu Neha. Ya. Waturan Bu. Ya. Guys, sehat. Baik, sih benar demikian yang dapat saya sampaikan. Dian Riana melaporkan dari Sumedang. Like, subscribe, dan share ya.